Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in my channel and now you're watching Vlog. Jadi hari ini aku mau kasih kalian tutorial untuk pakai purdah dari kain pashmina segi 4. Jadi ini kain pashmina segi 4 dan aku bakalan kasih tutorial buat kalian kalau mau bikin ini jadi purdah. Ini kan dia segi 4 ya. Segi 4 kan. Jadi kalian lipat 2, lipat jadi 2 jadi setengah gitu. Jadi setengah gini. Dan nanti udah gitu kan gini, kalian lipat lagi. Kalian lipat lagi jadi kecil gini. Dan ini yang bagian ininya ya. Bukan bagian pinggirnya. Jadi tutorialnya itu dari jilbab pashmina dari jilbab segi 4, terus kalian lipat jadi 4, lipat jadi 2 dulu, baru kalian lipat lagi jadi seperempat gini. Jadi seperempat gini. Terus nanti tinggal gini aja. Ini bagian yang ininya kan, yang atasnya gitu. Terus tinggal dikeatasin. Kalau misalnya dia nggak nyampe, kalau diikat, kalian bisa pakai jarum. Bisa dijarumin. Dan ini buka dulu. Ini dua layar yang atas itu dinaikin. Oh, ketinggian ya. Oke, jadi gini, simpel aja kan? Udah deh. Dari dapur dah. Dah, ini juga bisa dimodel-modelin kok. Tergantung gimana kaliannya aja. Ini juga bisa dibikin kayak gini dan bisa dibikin kayak biasa aja. Tapi dia agak longgar, jadi nanti kalian mungkin bisa kasih peniti di sininya gitu. Ya kan biar cepet aja. Jadi kalian di sininya kasih peniti, jadi dia nggak terlalu gede, jadi nggak naik-naik. Oke, gitu ya tipsnya. Jadi gampang banget kan ya. Oke, jadi gitu aja tutorial yang tadi. Udah kelepas gara-gara tadi pasangnya nggak begitu kuat. Darurat aja tadi kan, karena cuma buat tutorial aja, jadi sembarangan. Jadi intinya kalian tinggal ikatin ke belakang, terus lembarannya itu kalian naikin. Kayak main di sini jangan waktu kecil pakai sarung itu loh, tinggal dibuka terus lembarannya dinaikin gitu aja. Jadi purdah. Simple.